Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang merindukan Nabi Muhammad SAW dan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, kita bertemu pada episode yang kedua, belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Episode ini kita akan belajar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir di tahun gajah. Dari kecil kita diajarin. Rasul lahir di tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Karena zaman dahulu belum dibuat penaunan seperti sekarang. Dulu penanggalan itu lewat peristiwa-peristiwa besar. Nah, kebetulan di dunia, khususnya di kota Mekah, terjadi peristiwa yang luar biasa. Raja Abrahah, dia membawa pasukan gajahnya, datang ke Mekah, ingin merobohkan Ka'bah. Kenapa Abrahah ingin merobohkan Ka'bah? Karena Abrahah buat Ka'bah saingan. Ya, di Yaman sana dia buat Ka'bah saingan. Kemudian ternyata nggak ada yang mau datang. Kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke kuil buatannya dia tadi, dan mengotorinya dengan kotoran manusia. Abrahah marah. Ya, Abrahah marah, maka dia ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa orang ke Ka'bah semua? Kenapa nggak ke tempat saya? Iri, hasad, dengki. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena hasad ini dan dengki inilah orang bisa saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik, saling menghancurkan. Abrahah datang dengan pasukan gajah yang luar biasa. Kita kenal kalau udah orang naik gajah itu, biasanya kerajaannya kuat. Zaman dahulu udah tunggangannya itu gajah, itu kerajaan-kerajaan yang besar. Dengan gajah yang sangat banyak, datang ke Mekah. Maka sebelum menyerbu Ka'bah, Abrahah mendirikan tenda di Arafah. Di Arafah dia dirikan tenda dan dia rampas. Ternak-ternak orang Quraysh dirampas. Saat itu salah satu yang dirampas adalah ternaknya Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib adalah kakek baginda Muhammad SAW dan tokohnya Quraysh. Maka Sayyidina Abdul Muttalib mendatangi Abrahah di kemahnya. Bayangkan seorang diri. Beliau ajak orang-orang Quraisy, ayo bareng sama saya, ayo ikut saya, datangi Abrahah. Kita ambil ternak-ternak kita yang dirampas. Orang Quraisy mengatakan, enggak, saya nggak berani. Nggak ikut. Tapi Abdul Muttalib syuja, kakek Nabi Muhammad SAW, pemberani. Kakeknya Rasulullah, pemberani, syuja. Mendatangi Abrahah seorang diri. Pasukan perang yang besar, senjata lengkap, armada yang hebat, didatangi seorang diri. Maka ketika melihat kedatangan Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, Abrahah pun gentar. Dia turun dari singgasananya, kemudian duduk di permadani, di sampingnya kakek Nabi Muhammad SAW. Gentar melihat Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian nanya, kenapa kamu datang ke sini? Maka Sayyidina Abdul Muttalib berkata, saya datang ke sini mau minta 200 ekor onta saya yang kamu sita, yang kamu rampas, yang kamu rampok, yang kamu ambil. Bawa kembali kepada saya. Serahkan saya kembali. Maka Abrahah pun heran. Ini orang datang bukan mau bela kotanya, bukan mau bela negaranya, tapi ngelindungi hartanya. Hartanya yang diminta. Maka Abrahah pun menegur. Saya kira kamu tadi datang mau mengusir saya dari Mekah. Mau menghalau saya. Maka Abdul Muttalib menjawab, kalau Mekah, Ka'bah itu udah ada Tuhan yang ngurus. Yang punya Ka'bah yang akan ngurus kamu. Tapi kalau unta-unta ini aku yang ditugaskan ngurus. Ini adalah ternakku, jadi aku yang harus ngurus. Kamu ambil, ya aku harus bereskan. Kata Abrahah, kalau begitu saya akan hancurkan Ka'bah. Silahkan kamu berhadapan dengan dia, kata Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib kembali dengan bawa 200 ekor ontanya. Abrahah pun marah, ya, melihat Abdul Muttalib mengatakan bahwasannya Ka'bah ada yang jaga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abrahah berusaha berangkat, ya, berangkat dengan pasukan gajahnya sampai wadi Muhasir. Disitulah ontanya tidak mau bergerak. Membawa gajah. Gajahnya tidak mau bergerak. Gajahnya semua berhenti mogok. Karena gajah juga tidak mau dilibatkan untuk merusak Ka'bah. Allah buat gajahnya itu berhenti. Maka saat itulah mereka ngambil besi. Besi itu kemudian dimasukkan ke hidung gajah. Dipaksa gajahnya agar mau jalan. Tetap gajahnya tidak mau jalan. Disitulah Allah kirimkan burung ababil. Ya, termihim, yang kemudian melempari mereka dengan batu-batu, yang akhirnya binasalah pasukan Abrahah. Itulah tahun yang menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. ya, hancurnya Abrahah dan bala tentaranya, pasukan gajahnya. Jadi perbincangan masyarakat, ya, orang-orang Quraisy itu tidak pernah mengatakan dengan terang-terangan bahwasannya kami ini menang karena Allah, nggak begitu. Biasanya kami menang karena dibela fulan, dibela fulan. Tapi urusan Abrahah, orang-orang Quraisy mengatakan kami menang dibela Allah Ta'ala. Allah yang melindungi kami, Allah yang menjaga kami. Jadi yang diserukan tauhid saat itu, Allah dan Allah dan Allah dan Allah. Dalam suasana seperti itulah 50 hari kemudian lahir baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau hidup dengan mendengar berita bahwasannya kakekmu berani, kakekmu yang mengatakan Ka'bah itu yang jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang melindungi Mekah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dari kecil yang didengar adalah keberanian kakeknya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW? Mari kita bersama-sama belajar dan menyimaknya dari berbagai riwayat yang disampaikan dalam hadis. Dikatakan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wallahi innilah hulamun, sungguh aku demi Allah umurku waktu itu 8 tahun. Waktu umur 8 tahun tinggal di Madinah atau 7 tahun, aku sangat hafal apa yang ku dengar. Aku sangat hafal apa yang ku dengar. Aku mendengar seorang Yahudi berteriak, ya, kemudian memanggil warga Madinah, "Ya ma'asyaral Yahud, ya ma'asyaral Yahud, eh orang-orang Yahudi kumpul, eh Yahudi kumpul." Maka berkumpullah orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian satu Yahudi ini mengatakan, "Faqaluluh wailaka malak." Ya, yang kumpul ngomong, "Ada apa ini kamu mengumpulkan kami dengan teriak-teriak ini? Masalahnya apa ini ya?" Maka si Yahudi tadi berkata, "Tala al-lailah najmu Ahmad alladhi wulida bih." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tadi malam sudah lahir bintang kejora Nabi Muhammad SAW. Yahudi mengakui bahwasanya Nabi lahir. Jadi orang Yahudi pun paham kalau Nabi sudah lahir, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu bagaimana proses lahir hamilnya ibunya Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah selama mengandung tidak pernah merasakan seperti orang hamil, tidak pernah merasakan seperti orang yang lagi mengandung. Bahkan beliau mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan yang dirasakan wanita-wanita ketika mengandung. Saya tahu hamil karena haid saya berhenti. Hanya itu tandanya, haid berhenti. Selain itu tidak ada lagi." Nah, ketika Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan, ya, maka berkumpul di rumah Rasul ada 4 wanita yang mendampingi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Dan kisah bagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan simak pada episode berikutnya. Tertarik bukan? Ya, di mana Rasul lahir, rumahnya di mana, saat ini di mana tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kan masih ada di Mekah itu ya. Di mana tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, siapa wanita-wanita tersebut, bagaimana proses lahirannya, apa yang terjadi saat itu. Kita akan simak pada episode yang berikutnya. Insya Allah barokah. Sengaja saya potong sekarang, biar penasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.